jalan di darat sudah biasa. Di video kali ini kita akan buat yang tidak biasa, Tamiya amfibi yang bisa jalan di darat dan juga di air. Kita sudah mengcustom Tamiya secara khusus, di mana di belakang bagian mobilnya sudah dipasangi lagi motor yang berisikan baling-baling sehingga memiliki daya dorong pada mobilnya pada saat berada di air. Dan kita juga akan membuat trek Tamiya secara khusus, di mana nanti sebagian treknya akan ada pada posisi di air dan sebagian lagi akan ada tetap di daratan. Dan saya juga tidak akan bermain sendirian karena saya akan mengajak Weda dan juga Mr. Bandit untuk kita buat balapan di video kali ini. Nah, buat Weda yang ini. Oke. Wah, ini buat Bandit nih. Mobil ini kita buat secara khusus ya. Jadi di bagian bumper belakangnya itu sudah kita pasangi holder untuk megang dinamo tambahan. Jadi mobil ini tuh boros baterai, Wed, karena dia pakai dua dinamo. Yang normal untuk menggerakkan roda, satu lagi menggerakkan baling-baling. Oh, berarti ada dua ya? Nah ini dinamanya. Kita sambung menggunakan kabel, guys. Nah ini bikin bodinya itu jadi nggak bisa ditutup ya, makanya kita custom bodinya cuma setengah deh, aja setengah. Yang teman-teman nggak tahu karena ini kita sangat-sangat kreatif, baling-baling ini sebenarnya adalah baling-baling drone. Jadi kita beli drone mainan itu, kita cabut baling-balingnya, kita pasang di sini. Luar biasa sekali. Gimana, guys? Nanti aku akan adu lawan mobil kalian ya. Oke, siap. Tapi kita nggak bisa melakukan balapnya kalau kita tidak mempersiapkan treknya. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan treknya terlebih dahulu, guys. Pertukangan, guys. Udah, Bandit. Aduh. Tapi aku mau tanya nih, layoutmu bagaimana nanti, Bandit, tracknya? Layoutnya kita kerjakan sambil mengalir. Nanti pas. Ini ASMR nih. Alioya. Ada Alioya, guys. Kita butuh lompatan ini, guys. Ini biasanya sih dibilangnya slup. Guys, track kita ternyata kurang ya. Ini bagian lurusnya masih kurang. Ternyata desain kita itu lumayan besar dan butuh track yang agak banyak. Jadi sekarang Bandit lagi beli nih. Dia pergi belinya jauh banget, katanya ke Cianjur sih, guys. Ya pak, sudah sampai. Lelah pak. Ini mah ngambil di tempatku juga. Aku udah tahu ini. Cianjur reseller tracknya DSD pak. Jadi satu lagi. Oke. Ayo, ayo. Gimana nih Weda biar bisa nyambung tuh? Enggak bisa. Ayo, ayo. Coba cari problem solving kata Bandit. Ah, ini geser semua. Part berikutnya dari melakukan pemasangan track ini adalah pemasangan lakban. Ini adalah langkah yang paling membosankan. Kok bisa membosankan tuh lo, Bandit? Lo aneh. Aku paling suka bagian melakbannya malah, guys. Ini satisfying. Kalau kalian nonton YDST Tamiya Project dari 2021, itu tracknya aku. Tracknya aku yang bikin. Promosi dia, guys. Sambil bikin track, tidak ada salahnya saya berjualan baju. Buat teman-teman yang mau kembaran dengan ini juga. Dengan Weda, dengan saya juga, silahkan pesan di YDST.id. Ada di Tokopedia, ada di Shopee, dan di Instagram. Ini. Kita review track sekalian ya, guys ya. Nanti dari sini mobil akan start, langsung akan berbelok. Dari belokan akan ada tanjakan ke kolam pertama, guys. Dari sana dia akan masuk ke kolam. Nah, mobil akan berlomba di air, lalu naik lagi, kemudian berputar, lalu turun ke kolam lagi. Dan dia akan naik lagi di sini, berjalan di atas jembatan, turun, langsung berbelok. Setelah itu ada interchange atau pindah jalur, tikungan, ada lurus panjang 4 balok juga, 1, 2, 3, 4 belok. Di sini ada lompatan maut terakhir, dan dia akan kembali lagi ke lap 2, teman-teman. Setelah selesai melayout dan kita melakukan pemasangan lakban pada seluruh bagian treknya, dan sekarang kita masuk ke proses di mana kita akan mengisi air pada kolamnya. Ini aman tapi ya, Bandit ya? Aman. Maksudnya kolamnya. Aman. Tiba-tiba bocor, rumah saya jadi kolam. Ya udah, guys, kita biarin aja. Karena selang terlalu lama kita menunggu, kita pakai teknologi manual. Nah. Guys, terjadi kendala, guys. Bandit terlalu ekstrim nih. Airnya ke sini, ke sini, ke sini, ke situ. Kita harus segera ngepel dulu. Kayaknya itu kolam kurang gitu, kurang afdol kalau nggak ada ikannya gitu ya. Aku ingat banget 3 tahun lalu tuh Yudis ngelepas ikan di sini, masih ada apa enggak ya? Lele aku ingatnya tuh ada kayaknya di sini. Ikan apa tuh? Kecil banget. Wah, aku banyak dapet ikan. Gini guys, aku taruh ya. Tuh. Wah! Daun. Kita kasih surprise buat teman-teman yang main Tamiya. Halo! Saya punya hadiah, Pak. Ini buat kolam saya taruh ini kan. Itu apaan kecil-kecil banyak banget tuh? Ini anak-anaknya kayaknya deh. Saya mau ngambil banyak tadi, gak bisa-bisa. Cuma satu doang dapetnya. Ya ampun. Kenapa gak bisa? Ambil. Kolamku? Iya. Ya ampun, guys, lihat, guys. Ini saya masukin ya. Hah? Guys, lihat, guys. Dia aneh-aneh aja, guys. Ah. Ini, Pak. Saya rescue dia.
Nah, itu mah. Lu, dia di dalam trek nanti kelindes lu. Ya enggak sih lu. Main tapinya ada ikannya baru pertama kali di dunia kayaknya nih lu. Udah lanjut, Pak. Setelah menunggu beberapa lama sambil mengisi kolamnya dengan menggunakan selang, kita juga bergantian mengisi kolamnya dengan menggunakan ember dan sekarang kolamnya sudah penuh. Sekarang waktunya buat kita coba mobilnya ya. Jadi itu mobilmu, ini mobil kamu. Nah, ini baterai-baterainya silakan. Jadi dari kotak start kita lihat nanti bagaimana pergerakan mobilnya ya. Kita tes satu mobil dulu lah, mobil bandit lah. Yang ini aja udah isi baterai coba. Nah, oh ya nih. Coba-coba. Nah, udah. Ayo, 1 2. Tuh, copot ya udah punya aku aja. Giliran atau punya bandit aja? Buka bodinya bandit. Nah, tuh bunyi kletek. Sekali lagi nih. Nah, silakan bandit. Nih lihat bandit nih, bandit baru ahli gimana bermain Tamiya. Kamu taruh di kotaknya ini dulu. Oke. Udah, setelah itu diangkat. Go! Wah, wah. Wih, bangun dia. Enggak, kurang, enggak bisa. Nanjak. Dibantu bandit, dorong bandit. Gila, nggak mau naik guys, mobilnya guys. Kok bisa nggak kuat naik dia ya? Lu! Licin. Lu! Licin. Licin dia guys. Bandit ini. Kita lihat teman-teman, oh dia melaju di air. Wah, ini nggak bisa balapan nih kalau kayak gini ceritanya. Lap kedua teman-teman. Oh, nyangkut ya guys, kelontang di situ. Coba pakai mobilku ya, karena mobilku bannya beda guys. Bannya ada duri-durinya. Kita nyalakan. Bandit di jalur tengah tadi. Jalur tengah. Go! Ya. Bang. Ya, copot baling-balingku, baling-balingku copot. Enggak kuat juga dia guys. Tapi karena baling-balingku copot, guys, baling-balingnya kita lem dulu ya guys. Sini ya bandit ya. Ini tenung ya. Tuh lihat tuh, lihat tuh ngebut guys. Ngebut, ngebut, ngebut. Maju, naik, wow, naik, bisa naik. Nih. Wow. Lagi, lagi Pak, lagi. Wah, copot lagi karena basah. Copot. Iya. Waduh guys. Kering dia. Jalur A lagi ya. Kita lihat teman-teman, langsung lompat, langsung lompat. Langsung lompat. Berenang, 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 naik, naik, naik. Wow. Ayo guys, dia jalan lagi di air. Naik lagi, naik lagi. Naik lagi. Naik. Ayo, terus. Naik. Mau naik dia guys, gimana? Bisa ya. Naik? Yeah. Naik dia. Lagi. Ayo naik lagi. Oh, lap kedua guys, lap kedua. Berenang lagi. Waduh, bannya nyangkut. Nggak naik. Bisa dia guys, naik. Tadi begini. Oke, kita lihat lagi guys. Sekarang ada di air lagi. Kembali ke daratan. Inilah dia yang kita sebut. Nama amfibi. Lama. Oke, kita lihat kembali lagi ke air di lap ketiga. Naik lagi. Turun. Ayo, pasti bisa. Kamu bisa. Go. Yes. Guys, kita udah berhasil, guys. Kita bisa buat lomba Tamiya di air, guys. Wah, itu mah enggak apa-apa, itu settingan ya. Tapi kita udah dapat tekniknya bandit ya. Betul. Wah, udah lemah nih baterai. Enggak ada suaranya tiba-tiba senyap. Buat dorong Pak balapan. Mau didorong sama bandit. Dorong bandit. Oke. Satu dorong. Guys. Ini mainan yang aneh. Wih, mau. Mau. Ah, bisa. Dorong lagi dikit, dorong lagi. Guys, kita lihat guys. Mobilku dorong mobil dia, guys. Kalau nggak kuat tuh di air. Ya, karena baling-balingnya di sini. Wah, nggak bisa. Ancur tuh baling-balingnya, wet. Ya udah, kita sedot ini pakai selang ya. Kita buang airnya, kita bisa balapan. Oke. Okay. Ternyata ngisinya gampang, buang airnya PR, guys. Kerja bakti kita, guys. Tuh, guys. Tuh. Kita cuma pakai modal selang nih, guys. Airnya dibuang lewat selang. Sisanya dibuang ke halaman. Mau lebih? Jangan lupa kelompok. Wih, wih, wih. Tolong ikan dulu. Tolong. Beda. Bapak pakai tangan. Wow. Ini dia. Main Tamiya dia. Taruh Rocky. Dah, aman. Udah bisa nih bandit. Lo balapan Pak? Ayo kita balapan dari kotak start dulu. Guys, kita mulai lagi guys. Keong lu. Hahaha. Aku ada di track A. Yuk. Tengah-tengah. Weda di B. Saya di C. Kita lihat guys, 1, 2, 3. Oke. Wah, wow, aku paling depan. Mobil Weda paling depan teman-teman. Sini. Wow. Ayo. Mobil bandit nyangkut ya, menghalangi aja. Waduh, mobilku kurang banget. Masih guys. Wow, mobil Weda kenceng banget. Lap kedua nih Weda. Wow. Weda lap kedua.
Aduh, kerontang lagi mobilnya. Ambil. Ya. Wow. Masih bisa mobil Weda. Mobil Weda. Ya, finish mobil Weda. Ambil. Jadi skor sementara 1 untuk Weda, 0-0 untuk aku dan Bandit. Kita coba lagi. Tukar posisi. Saya di tengah. Okay. Karena Weda tadi di tengah dia menang. Ayo. Weda di A. Bandit di C. 3. Yudis di C. Kita lihat Weda paling depan disusul oleh Yudis. Mengganggu aja mobil Bandit itu ya. Weda jauh di paling depan. Weda jauh di paling depan. Bandit pun paling depan. Apakah bisa dikejar? Masih Weda di paling depan, Weda di paling depan. Masih. Lap terakhir teman-teman, lap terakhir, lap paling depan. Lap paling depan, kita lihat. Masih Weda di paling depan. Masih Weda di paling depan. Wow, Weda finish guys. Weda finish, wah gila sih. Weda finish. Weda, mobilmu sudah 2-0 Weda. Wah ini karena aku masih banjir. Setting pak, custom. Hah? Ada karetnya di sini. Bandit juga? Enggak. Wah, speednya nambah ini pak. Pengaturan skor. Gitu caranya guys, dia tambahin karet di situ ya. Guys. Saya di start udah kalah nih. Gimana mau coba lagi? Coba lagi sekali, saya penasaran. Guys, kalian kalau punya ide-ide gokil lagi, apapun ya, tidak hanya Tamiya, boleh. Hitung Bandit, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lihat guys ya. Weda masih di depan, disusun mobilku. Seperti biasa, mobil Bandit tidak bisa naik. Ayo. Lihat. Mobil Weda masih di paling depan guys, apakah aku bisa mengejar kali ini? Jangan biarkan Weda 3-0 guys. Weda di depan guys. Komen di bawah teman-teman. Komen di bawah kalau kalian punya ide-ide gokil video apapun akan aku coba buatkan buat kalian. Weda masih di depan. Lap terakhir Weda. Lap terakhir, lap terakhir, lap terakhir. Putaran terakhir teman-teman. Mobil aku di nomor 2 guys. Weda finish ya, gila nih Weda. Selesai sudah teman-teman. Skornya menjadi 3 untuk Weda, 0-0 untuk aku sama Bandit. Like videonya, subscribe menuju 20 juta.